Dan masyarakat antara sebab kadang-kadang susah perkahwinan tu kerana adat istiadat. Agama tidak menentang adat. Kalau ia tak bercanggah dengan agama dan menyusahkan yang halal. Dalam masyarakat kita ada mahar, ada pula wang hantaran. Wang hantaran tidak termasuk dalam tuntutan nikah, melainkan hanya adat saja. Mahar yang termasuk. Patutnya yang kalau nak dimahalkan untuk perempuan, mahalkan maharnya ataupun mas kahwinnya. Ini mas kahwin berapa ratus, wang hantaran sampai berbelah ribu. Yang berbelah ribu tu akhirnya ayah ataupun mak keluarga ambil untuk bayar catering dan kenduri. Padahal itu, wang itu sepatutnya kalau nak dimahalkan, dijadikan maharnya ataupun dijadikan mas kahwin, diberikan kepada anak perempuannya sebagai masa depannya. Bagi menjaga kehendak keluarga untuk buat kenduri besar, ditinggikan pula wang hantaran untuk boleh ayah dia panggil lebih banyak lagi jemputan kadangkala. Maka tertangguhlah, susahlah perkara yang halal disebabkan kerana sikap keluarga. Sedangkan memang sunnah untuk buat kenduri walimah ni. Tetapi Nabi SAW ajar kita supaya kita tidak menjadi memayah-mayahkannya, membebankannya. Nabi SAW lah hadis riwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Aulim walau bisyah, kata Nabi. Buatlah walimah walaupun seekor kambing. Itu kalau ada kambing. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, semasa hari perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyyah binti Huyai, isteri Nabi yang daripada anak ketua Yahudi. Nabi mempunyai isteri berbangsa Yahudi, iaitu Safiyyah binti Huyai. Nabi SAW, seperti meriwayat Anas dan selainnya, walimah Nabi SAW tamar, al-aqid, wasamd, tamar, susu masam kering itu. Siapa duduk Arab dia lingat macam mana Arab buat mansaf. Kemudian samd, lemak. Bahkan Anas menyatakan, syahitu walimatain min nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir dua majlis kahwin isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama at'amna fiha khubzan wala lahma. Tak ada bagi jamu, roti pun tak ada, daging pun tak ada. Orang tanya, jamu apa Anas? Hais. Hais ni maksudnya tamar. Tamar wal aqid wasamd. Tamar, susu masam tu, dan juga lemak. Maksudnya kita memang disuruh untuk buat walimah, tapi jangan bebankan. Kalau yang kita mampu tu laksa, bihun, laksa, bihun, mi, mencukupi. Tak syarat untuk panggil catering satu kepala mahal kerana duit catering belum cukup tangguh kahwin tahun hadapan. Mudahkan yang halal. Lebih duka cita adalah masyarakat kita kerana nak jaga nama ni, hutang catering, bergadai bergolok kerana nak bayar catering. Habis kahwin, anak yang dah kahwin tu pun dah dapat, anak dia pun dapat cucu, duit catering tak bayar-bayar lagi. Tak habis. Daripada nak buat yang sunat, sunnah, kadang-kadang menjadi yang haram, iaitu tidak membayar hutang orang lain.